Silahkan duduk. Baik, terima kasih. Kita perlu uang cash untuk kebutuhan produksi hari ini. Jadi sekarang, kamu pergi ke bank untuk nyairin uang. Baik, Pak. Ini, cek. Permisi, Pak. Iya, silahkan. Pastikan dulu, Bang. Supaya sasaran kita tepat. Dan kita dapat membuahkan hasil yang bagus, Bang. Yang lain mana? Di sana, Bang. Ngawasin daerahnya, Bang. Pokoknya gue gak mau. Kita gagal lagi kayak kemarin. Iya, Bang. Dan gue juga gak mau. Di antara kita ada yang ketangkep. Iya, Bang. Kalau sampai hal ini terjadi lagi, mendingan lo pada mati. Paham? Iya. Yaudah. Berangkat. Iya, Bang. Berangkat. Iya, Bang. Rampok kali ya? Udah, tabrak aja, Bang. Tabrak aja nih, Pak. Iya. Oh! Aduh, gimana nih, Pak? Jangan, Pak. Saya jangan ditembak, Pak.
Allah. Jangan biarkan suami hamba larut dalam kejahatan. Ya Allah, berikanlah hidayah padanya, ya Allah, agar kami bisa sama-sama selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, hamba rela hidup dalam keterbatasan dan kesederhanaan, ya Allah. Asalkan rejeki yang didapat oleh suami hamba adalah rejeki yang halal. Amin, ya Allah. Udah. Lo gak usah minta sama Tuhan segala. Kalau minta duit, itu sama gue. Nih, uang segepok. Buat lo. Lo kabulin deh doa-doa lo. Nih. Lo gila ya? Kok duit lo buang-buang sih? Maaf, Bang. Saya gak pernah minta uang sama Allah. Yang saya minta hanya hidayah untuk Abang. Supaya Abang sadar dan insaf bahwa selama ini perbuatan Abang salah. Kurang ajar lo! Ah! Jangan pukul ibu, Pak! Jangan pukul ibu, Pak! Ngapain lo ikut-ikutan, Ma? Anak sama aja! Masuk, Bang. Kok busuk banget? Ini buat saya, Bang. Emangnya di rumah ada siapa lagi? Makasih, Bang. Kamu baik banget deh. Bang, katanya Abang beliin aku mobil. Kapan? Besok. Besok? Bener ya? Nggak bohong, kan? Emangnya kapan Abang pernah bohong sama kamu? Abang gak cuman mau beliin kamu mobil, tapi juga rumah, biar kamu gak ngontrak terus. Iya, saya juga malas ngontrak terus. Mana sempit lagi. Tapi ingat ya, kamu jangan coba-coba nyeleweng. Kalau kamu sampai nyeleweng, kamu akan kehilangan segalanya, termasuk nyawa kamu. Yang pastinya enggak lah, sayang. Aku kan milik kamu selamanya. Gaunnya bagus kan, Bu? Apalagi kalau dipakai ke pengajian. Pasti cantik kelihatannya, Ibu. Saya sebenarnya juga tertarik. Cuma... saya nggak punya uang, Bu. Ibu nggak perlu bayar kontan. Bisa dicicil, Bu, 3 kali. 3 kali, Bu? Iya. Saya ambil deh, Bu. Berapa harganya, Bu? 200.000. Bu Mariam, kenapa sih, Ibu? Mau jualan segala, suami Ibu kan kaya. Banyak duitnya lagi. Biar duitnya banyak juga kan, hasilnya boleh ngerampok. Ush, jangan ngomong gitu. Nanti Bu Mariam tersinggung lagi. Kalau emang iya, kenapa harus tersinggung? Jangan-jangan Bu Mariam dagangin barang dagangannya cuma kedok doang buat nutupin duit yang gak halal itu loh. Aduh. Apa sih? Gak pake tutup-tutup mata. Sekarang buka mata kamu. Nah, itu mobil yang Abang janjikan buat kamu. Bagus banget. Rima, sayang, ini kuncinya. Makasih, sayang. Rizki yang halal dan baik adalah rizki yang kita peroleh dengan cara memeras otak dan keringat kita sendiri. Tanpa merugikan, apalagi merampas hak orang lain. Seperti menipu, mencuri, merampok, korupsi.
dan lain sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Halo. Hei, oh, siapa kalian? Tenang. Kami ini orang baik-baik ya. Mau apa kalian? Mau apa? Mau uang. Kami tidak punya uang, Bang. Jangan banyak basa-basi. Atau pistol ini berbicara. Betul, Bang. Kami nggak punya uang, Bang. Aku paling benci kalau ketemu orang seperti gini. Eh, duit? Gak ada, Bang. Gak ada, Bang. Gak punya, Bang. Eh, jalan, cepat. Lama lo. Ayo cepat. Tunjukin di mana naruh duit. Cepat. Di mana? Saya nggak punya uang, Bang. Gua bukan anak kecil bohongin. Di mana? Benar, Bang. Nggak punya uang saya, Bang. Gimana? Jangan diambil semua, Bang. Itu wah. Emang dasar rezeki, nggak kemana. Asik, Bang. Aja banyak-banyak, aja but. Wah, ini oke banget, gila. Nggak balik kurang. Eh, jangan laba, ayo. Ibu, terima kasih, Bu. Hei. Ini uang, gue hitung jumlahnya ada 300 juta. Yang 150 juta buat lo, bagi-bagi. Agak salah nih, Bang. Abang kayaknya ngambil bagian agak gedean, Bang. Lo gak suka? Kok lo protes? Kagak, Bang. Yaudah, kita berempat bagi-bagi. Yaudah, mau pulang, capek, istirahat. Eh, minggir. Gue yakin Rima pasti senang. Bapak bisa menjelaskan ciri-ciri perampok itu, Pak? Saya masih bisa mengenali salah satu orang yang menodongkan pistol ke muka saya, Pak. Orangnya pendek, rambutnya gondrong, kumisan dan brewokan, Pak. Yang satunya lagi, orangnya tinggi, putih. Apakah ada bekas luka di pipinya? Ya, betul-betul, Pak. Betul itu ada, Pak. Betul, Pak. Tidak salah lagi. Pasti kelompok si Barjo itu. Kamu ke arah sana. Kamu ikut. Siap, Komandan. Siap, Komandan. Selamat siang. Apa benar di rumah Barjo? Betul. Ada apa, Pak? Saya dari kepolisian, membawa surat penggeledahan. Tolong periksa. Siap, Dan. Ada apa ini, Pak? Suami ibu dicurigai melakukan perampokan di rumah Pak Marno semalam. Apa suami ibu ada di rumah? Suami saya sudah beberapa hari ini nggak pulang, Pak. Biar kami saja yang memastikannya. Saya harap ibu dapat bekerja sama dengan kami. Betul, Pak. Saya nggak tahu suami saya pergi kemana. Tuh, lihat tuh. Kali ini dia pasti tertangkap. Iya. Syukurlah, ibu-ibu. Kampung kita jadi aman. Iya. Dan nggak tercemar lagi, ya nggak? Iya, betul. Bu, tolong beritahu keberadaan suami ibu. Kami berharap ibu dapat bekerja sama dengan kami. Kalau tidak, nanti ibu disangka berkomplot. Paling diumpet. Ayo, Bu, yuk, Pak. Ayo, pulang. Bagaimana? Di dalam tidak ada, Dan. Baiklah kalau begitu.
kami permisi. Selamat siang. Ini rumah yang abang belikan buat kamu. Ini rumahnya, Bang. Makasih. Assalamualaikum. Mana, Bu? Jualan, Bu, biasa. Oh, pesan iya. Lagi? Enggak dulu deh, Bu. Yang kemarin aja belum lunas. Ntar aja deh kalau itu udah lunas. Permisi. Iya. Yeah. Bu, suami udah tangkap belum? Oh iya, gak tahu gak deh. Tuh. Lagian Bu Mariam ngapain sih punya suami rampok? Alhamdulillah dalam minggu ini hasil kita lumayan. Jadi berapa semuanya, Pak? Ini 30 juta lagi. 370 juta. Pak, kalau seperti ini terus, kita bisa naik haji lagi ya, Pak ya? Bapak harus cepat-cepat setor ke bank. Setelah makan siang nanti, Bu, ya. Gimana? Sasaran sudah kita pantau sesuai rencana, Bos. Kerja kalian bagus. Yang penting pantau terus sasaran. Jangan sampai lepas. Lo lepas dia, tunggu gue ya. Kita bergerak sekarang. Oke. Sekarang, Bang? Ya. Emang kenapa? Suasana lagi nggak memungkinkan, Bang. Di sana rame. Salah-salah kita bisa ketangkep. Banci lo. Kita kan punya ini. Kalau sampai mereka macam-macam. Iya, Bang. Iya. Barang-barang material kita udah pada habis. Bapak mesti belanja. Iya, Bu. Nanti siang, Bu. Habis dari bank, saya akan langsung bagiin order. Man. Lu jaga sini. Oke, Bang. Biar gue ke dalam. Sip. Ada apa nih, Pak? Kayak uang. Duit apa nih, Pak? Saya nggak punya duit, Pak. Duit, duit. Bener, Pak. Saya nggak punya duit. Duit apa nih? Mana duit lo? Mana? Iya. Udah, kasar lo. Tua bangka bandot. Gua minta baik-baik. Lo gak ngasih lagi. Gua kasar baru ngasih. Sorry. Gua udah kepala tanggung. Mendingan lo susul aja bini lo. Hei, berhenti! Ngapain lo? Hah? Pada mau ngapain? Berhenti! Diam lo di tempat. Apa mau apa? Hah? Eh! Diam! Gua sikat lo! Mundur! Mau mati lo semuanya? Pan Nariman. Oke. Pan Nariman! Kali! Oke! Eh, Bu Haji! Bu Haji! Bu Haji! Oke! Vamos! Bayangin aja, kalau kita tahu si Barjo di mana, kita bakalan dapat 1 miliar. Nggak usah ngojek lagi. Kalau gua mau enggak, lo belum tahu yang namanya si Barjo. Dia itu penjahat paling sadis. Bisa habis warga lo dibantai semua, ya nggak? Yeah. Kalau gua mau enggak. Pak. Aja. Bah. Simon, ada apa? Ada berita buruk.
Bang. Sialan nih wartawan. Berani-beraninya nulis soal gue di koran. Simon, kita mesti cari nih wartawan. Kita bunuh dia. Tapi Bang, dengan adanya tulisan ini, karir Abang sebagai rampok akan lebih terkenal, Bang. Maksud lo? Dengan berita di koran ini, orang-orang akan tahu siapa Abang. Kelompok yang paling sadis, Bang. Dan orang-orang akan takut begitu mendengar nama Abang. Simon, Simon. Kita ini kan bukan artis atau selebritis yang bangga kalau diliput sama wartawan. Kita ini perampok. Kalau sampai kita ini masuk koran, diliput sama wartawan, kita ini nggak bebas bergerak. Lo nggak mikir apa sampai ke situ? Dari dulu juga kita selalu diincar polisi. Cuman kita aja yang hebat, Bang. Bisa bohongin polisi terus. Otak lo encer juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rina, ada apa, Bu? Kayaknya serius banget. Ini mah lebih dari serius, Bu. Soal apa? Bu Mariam, tadi pagi suami saya beli koran. Ternyata di koran ini ada nama dan fotonya suami ibu yang lagi dicari polisi. Ini bu korannya. Ibu mengerti penderitaanmu nak. Tapi kamu jangan meninggalkan rumah tanpa izin suamimu. Tapi saya sudah benar-benar gak tahan, Bu. Saya gak punya keberanian untuk keluar dari rumah. Tiap kali saya keluar rumah, para tetangga langsung bergunjing membicarakan saya, Bu. Rumah kami pun diawasi sama polisi tiap hari. Hidup saya seperti dalam neraka, Ibu. Tapi bagaimanapun, seorang istri tidak boleh meninggalkan suaminya kecuali sudah ditalak. Agama pun tidak memperbolehkan itu, nak. Besok kamu harus pulang. Kamu harus nasihatin suamimu dan supaya dia mau melaporkan dirinya ke polisi. Kalau dia belum sadar juga, kamu minta dia menceraikan kamu. Kalau itu saya lakukan, saya bisa dibunuhnya, Bu. Assalamualaikum. Abang, maafkan saya. Kalau saya dan Fauzi pergi tanpa pamit, saya benar-benar sudah tak tahan hidup di sini. Setiap hari saya selalu jadi bahan gunjingan tetangga. Polisi juga sering datang untuk mencari Abang. Saya benar-benar selalu merasa terteror. Karena itu, saya memutuskan untuk mengajak Fauzi pulang ke rumah orang tua di kampung. Saya akan kembali kalau Abang sudah insaf. Brengsek. Istri gak tahu aturan. Pergi gak pamit lagi. Awas kalau pulang, bakal gua hajar! Saya kan udah bilang dari dulu, mestinya kamu cepetan nyerein tuh perempuan. Ya, soalnya gak penting juga perempuan kayak gitu tuh dibiarin. Kalau kamu cepetan cerain dia, waktu kamu kan banyak sama saya. Nggak kayak sekarang. Saya cuma dapat sisa waktu doang dari kamu. Abang juga sering berpikir begitu, Rima. Apalagi dia sering bikin masalah. Tapi... Tapi apa, Bang? Abang sama dia kan udah punya anak. Sementara sama kamu, Abang belum punya anak. Terus terang, Abang sulit ngelupain anak. Saya juga bisa punya anak. Saya juga mau hamil. Ya, tapi nggak sekarang. Karena apa? Karena kita tuh belum menikah, Bang. Saya nggak mau. Nanti kalau udah punya anak, Abang seenaknya aja ninggalin saya. Rima, Abang tidak bermaksud untuk nyinggung perasaan kamu. Percaya, Bang.
cepat atau lambat, abang pasti nikahin kamu. Lambat. Tuh, kan? Ada yang kelupaan. Bentar sayang ya, tunggu dulu bentar sini aja. Iya, iya. Bentar, bentar. Iya. Dasar perempuan, ada aja. Halo, Bang. Iya, iya, nanti dibeliin sama Papa, ayo. Iya, nanti dibeliin sama Papa. Kita pulang dulu sekarang. Sekarang Mama enggak ada duit. Ayo pulang dulu. Ayo. Ayo cepet pulang. Udah, kamu diem. Ayo cepet pulang. Ayo pulang. Kamu bandel banget sih jadi anak. Kalau kamu gak mau pulang juga, nanti Mama panggilin Subarjo. Biar kamu ditembak dirampok. Mau kamu? Enggak. Gila. Sampai anak kecil aja dengar nama gue takut. Ya udah, kita pulang yuk. Sakit, Bu. Diam! Sakit, Bu. Bersih amat sih lo. Eh, diam! Nggak bisa diam! Iya, tahan dikit, kenapa sih? Cengeng amat nih anak. Diam! 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 Tuh, diam tuh namanya. Biar lo tidur selamanya. Bikin orang kaget aja. Ih, abang juga ngelamun aja. Loh, anak kecil yang tadi mana ya? Anak kecil yang mana, Bang? Yang... Ya udah pulang kali, sayang. Yuk, kita yuk pulang. Fari. 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 Mariam dan Fauzi ada di sini? Enggak ada, Nak Barjo. Tadi pagi ibu sudah menyuruhnya dia pulang. Karena ibu pikir tidak pantas seorang istri meninggalkan suaminya tanpa izin. Maafkan anak ibu ya, Nak Barjo. Tidak, Bu. Mariam tidak bersalah. Saya yang salah, Bu. Saya suami yang tidak bertanggung jawab. Saya... suami yang zalim. Ya Allah, berilah hidayah pada suami saya, ya Allah. Sadarkanlah dia dari kegelapan
dan kesesatan selama ini. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, ya Allah. Assalamualaikum. Mariam. Fauzi. Siapa itu? Ini saya, Fauzi. Bapak kamu. Bapakku siapa? Saya Barjo, bapak kamu, nak. Masa kamu lupa sama suara bapak kamu? Enggak. Suara bapakku nggak seperti itu. Dia biasanya nggak pernah ngucapin salam. Dan dia selalu ngebentak-ngebentak. Astagfirullahaladzim. Anakku sudah tidak mengenali aku lagi. Fauzi, ini bapak, nak. Ini bapak kamu. Buka pintunya, nak. Buka, nak. Bapak kangen sama kamu, nak. Enggak. Ibuku melarang ada orang laki-laki masuk rumah. Kecuali ada bapakku. Ini bapak kamu. Buka, nak. Betul. Ini bapak kamu. Bapak kangen sama kamu, nak. Fauzi. Ada tamu di luar, dia ngakunya bapak. Tapi kan suara bapak kasar, Bu. Mariam, Fauzi, buka pintunya. Benar, nak. Itu memang suara bapak kamu. Mariam, maafkan saya kalau selama ini saya selalu melakukan kezaliman pada kalian. Kalian mau kan maafkan saya? Saya berjanji akan menjadi seorang suami yang baik, akan menjadi seorang bapak yang baik. Maafkan saya. Apapun kesalahan saya masa lalu, saya bersedia menerima hukumannya. Saya pasrah. Bang. Sudahlah, Bang. Sudah memaafkan kamu. Ini hari bahagia saya. Akhirnya doa saya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan obat Abang diterima sama Allah. Terima kasih, Mariam. Terima kasih. Sudahlah, Bang. Sekarang kita masuk. Pakaian-pakaian ini kamu siapkan. Abang, abang kan mau menyerahkan diri. Nanti abang akan dipenjara. Jadi saya bawakan abang beberapa baju buat abang ganti. Mariam, kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Toh di penjara nanti saya akan pakai dengan seragam penjara. Bisa jadi pakaian-pakaian yang kamu siapkan malah tidak terpakai.
Jadi saya cukup bawa satu atau dua baju saja, ya. Bapak mau di penjara? Fauzi, setiap orang yang melakukan kesalahan harus dihukum. Semakin banyak orang itu melakukan kesalahan, semakin berat juga hukumannya. Nah, itulah yang terjadi sama Bapak. Bapak banyak melakukan kejahatan. Tapi percayalah, Bapak yakin kalau suatu saat nanti kita akan kembali berkumpul di rumah ini dengan bahagia. Sudahlah, tidak ada yang perlu ditangisi. Tenang, Mariam. Tenang. Halo, bos. Dari mana aja, bos? Kita tungguin kakak nongol-nongol sih, bos. Emangnya ngapain? Lo pada nungguin gue. Abang ini gimana? Simon udah dapat sasaran empuk. Janda baru jual warisan, bang. Hampir 1 M. Abang nggak tertarik, emang? Tapi sayang, gue udah sadar. Gue udah tobat. Gue mau insaf. Jadi mulai hari ini, gue udah gak ngerampok lagi. Abang, bercanda kan? Emangnya kenapa? Kalau gue tobat terus insaf, apa gue salah? Enggak kan? Udah deh, mendingan kita lupain aja masa lalu kita. Ini aja sekarang gue mau nyerahin diri ke polisi. Bang, abang jangan bercanda, bang. Iya, bang. Kalau abang nyerahin diri ke polisi, itu sama aja bawa kita ke dalam penjara, bang. Iya, bang. Itu emang sudah resiko kita sebagai penjahat. Kagak bisa, bang. Daripada kita ketangkep semua, masuk penjara, lebih baik lu gua mampusin. Abang! Teman-teman, serang! Ayo, pikir, pikir. Astagfirullahaladzim. Gua gak mau ribut. Gua mau tobat. Bisa! Bang, udah, bang, minggir. Udah, jangan lawan. Minggir. Mariam, Fauzan, sana, pergi, pergi, pergi. Bang, biarkan kita di sini, bang. Kalian pergi. Gua habisin lo. Kontak, tersangka tertembak, segera meluncur. Jangan bergerak. Tapi Pak, suami saya. Sudahlah Mariam, saya menyerahkan diri. Borgol ya. Fauzi, jaga ibu ya. Ya Allah, insya Allah ini takdirmu.
Saya ikhlaskan suami saya di penjara, ya Allah. Supaya dia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin, ya Rabbal Alamin.